sekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini dia spot berburu belut kita hari ini. Sawahnya nggak luas teman-teman, cuman 2 petak doang. Terus di kiri dan kanan hutan sama kebun kelapa. Jadi kita bakalan cari lubang-lubang belut di sini. Biasanya juga di sini juga banyak. Semoga kita bisa dapat ya di sini. Targetnya seperti biasa belut babon. Oke, ikuti terus teman-teman. Salam satu hobi, salam belut hunter. Oke teman-teman, ini lubang pertama yang saya temukan di spot ini. Itu kepala belutnya sudah nongol, sudah siap buat dikasih makan sepertinya. Langsung kita kasih saja. Umpannya seperti biasa cacing tanah. Waduh, mantap. Sepertinya lumayan ya ukurannya. Tarikannya. Sikat. Semoga saja babon. Waduh. Lagi-lagi kena ke badannya teman-teman. Gak kemakan umpannya. Tuh. Kena ke perut. Lumayan ukurannya teman-teman. Ini strike perdana kita. Kuning sudah warnanya. Spesialnya buat Kang Pandu, Kang Rizky Wildian juga, buat Kang Elvian juga. Oke. Salam satu hobi, salam belut hunter. Kita cari lagi teman-teman. Oke teman-teman, lubang lagi. Ini 2 lubangnya teman-teman. Ini dekat tanaman padi. Kita coba yang ini dulu ya. Lumayan gede lubangnya. Yang ini agak kecil. Airnya mulai naik turun teman-teman. Nah, lihat. Iya, mantap. Sudah dimakan. Semoga saja babon ya. Ini kemungkinan lubang dia juga teman-teman. Jadi belutnya cuma 1 doang. Lihat tarikannya. Mantap. Lut, tarik lagi lut. Sedikit lagi lut. Airnya. Sikat. Langsung keluar dia. Lumayan. ABG bongsor. Ini langsung letoy belutnya kena sikat. Wih, mantap. Oke, kalau begitu. Salam satu hobi, salam belut hunter. Oke, kita cari lagi. Oke, teman-teman semuanya, 1 lubang lagi di sini teman-teman. Lubangnya nih lubangnya nih. Tuh, saya liatin ya. Kecil ya lubangnya. Mudah-mudahan isinya gede.
kita coba saja. Langsung disambar. Lihat tarikannya teman-teman. Sungguh luar biasa sekali. Lubangnya cantik tapi kecil. Lubang idaman ini. Masih dimakan apa tidak? Oh masih. Airnya sampai naik turun teman-teman. Sikat. Babon. Luar biasa. Lubangnya kecil teman-teman. Sampai tidak muat ini. Waduh. Mantap jiwa. Ayo loot sedikit lagi. Mantap. Tuh. Mantap jiwa. Ganas sekali ini belutnya. Sampai enggak muat lubangnya, teman-teman. Mantap. Babon. Babon sawah. Mantap. Ini spesialnya buat Kang Yusril. Buat Ridwan juga, buat Yoga Setiawan. Kang Bastian. Mantap. Oke, salam satu hobi. Salam loot hunter. Luar biasa. Oke, di sini saya menemukan satu lubang lagi, teman-teman. Lubang bawah air. Kita langsung coba. Semoga ini lubang loot. Langsung dimakan teman-teman. Ternyata lihat tarikannya. Asik sekali tarikannya. Sikat. Mantap. Apakah babon? Kita lihat. Ternyata cabe, teman-teman. Saya kira babon. Aduh, kasihan ukurannya. Tapi tak apalah, alhamdulillah. Yang penting kan narik. Oke, salam satu hobi, salam loot hunter. Oke teman-teman, saya menemukan satu lubang lagi di sini, di samping tanaman tadi lubangnya. Kita coba. Ada. Lihat tarikannya. Mantap sekali. Apakah babon isinya? Tapi lubangnya kecil sekali. Tarikannya mantap. Sikat.
Waduh, cabai ternyata teman-teman. Tapi sudah kuning ya warnanya. Lumayan. Tuh. Lumayan ya ukurannya. Pendek sekali. Duh, ekornya kok begitu ya? Seperti ada bola-bolanya. Bengkok-bengkok. Tuh. Kayak petai. Oke, kalau begitu. Ini bagaimana teman-teman? Rilis atau bawa pulang? Tuh. Bawa pulang aja ya. Lumayan ukurannya. Oke, salam satu hobi, salam Blood Hunter. Ini strike terakhir kita, teman-teman. Kita lanjut di episode-episode berikutnya ya. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini. Saya Juanda Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.